Ulang. Memang susah. Hai, assalamualaikum. Saya Akif Zulkifli. So untuk video kali ni kita nak buat challenge pula. Yeay, korang pun dah tengok tajuk yang Akif nak buat challenge dengan Afiq Kentang. Biasa kita main gaming je kan. So kali ni Akif nak challenge Afiq Kentang untuk teka potato chips. Potato chips apa? Iaitu 1, 2, 3. Terpom popom. Wow, nampak tak? Banyak tak potato chips and crisps daripada Jacker. Jacker, kalau korang nak tahu, Jacker ada 10 jenis perisa untuk Jacker potato crisps. Yang tu dia, nanti aku tunjuk lah kejap lagi. And then ada 5 perisa untuk potato chips. Korang pernah makan tak Jacker ni? Aku memang selalu masa kecil, memang selalu sangat makan. Sumpah sedap weh. Daripada kecil sampailah sekarang, Akil sentiasa makan Jacker chips and crisps ni. So alang-alang Akil dah suka sangat makan potato chips, Akil beli semua jenis perisa and kita nak buat konten dengan Afiq Kentang. Jadi kepada yang baru masuk TGT channel Akil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting 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 ting. Okay, so korang pun tengok tajuk. Kalau Afiq Kentang dapat jawab, dia dapat, kau tak tahu dapat apa. Dapat benda yang berkepuk-kepuk, iaitu, ready eh, ready eh. 1, 2, 3. Tarapopom, popom. Dapat duit weh. Sebab Akil nak bagi challenge dekat dia. Satu perisa yang dia dapat teka dekat Jacker chips and crisps ni, Akil akan bagi RM100. Satu kali betul, RM100. 10 kali betul, total dia akan dapat RM1,000. Uyo, banyak kan? Jadi Afiq Kentang, Akil rasa macam dia kan selalu tolong Akil buat video gaming. Jadi apa salahnya kita buat challenge, kita bagi dia duit juga. Kan? Ada sesuatu yang special weh. Biasanya korang kan tahu perisa apa? Korang tahu perisa apa? Macam Akil lah, kalau sebut je pasal Jacker, Akil tahu ada perisa original, BBQ, hot and spicy, tomato, onion, yang biasa-biasa lah. Tapi kali ni ada perisa yang luar biasa, Akil pun tak pernah rasa and Akil nak tunjuk dekat korang. Okay, sini Akil tunjukkan satu-satu. Ini yang pertama ada vegetable, perisa sayur, perisa original yang biasa kita makan, perisa cheese. Cheese pun lagi suka sebab kita suka makan cheese. And then kita ada sour cream and onion, Jacker. Lepas tu ada barbecue, ada perisa seaweed, perisa honey butter. Macam sedap je weh. And then ada hot and spicy, pedas. Dan yang paling special, ini ialah perisa terbaru Jacker, iaitu spicy mala hot pot. Wow, sumpah weh, spicy mala hot pot. Perisa apa tu? Yang kita tahu spicy pedas, mala hot pot tu apa kau bondo? Ha, tengok ni, mala hot pot macam pedas je. Bukan setakat ada Jacker potato crisps je, tapi dia ada chips juga. Tada! Ha, ini dia spicy mala hot pot. Jadi perisa terbaru ni, ya Allah, Akil tak sabar nak rasa. And Akil nak bagi tahu korang macam mana rasa dia sebelum Afiq Kentang teka lah, okay? Jadi inilah dia Jacker chips and crisps. Flavor dia spicy mala hot pot. Wow, dia punya nama pun dah sedap. Akil rasa memang sedap weh. So kita nak rasa yang chips dulu, okay? Kita buka, tengok ni. Sebelum ni korang tengok lah. Nampak tak? Nampak macam sedap weh. Dia punya bentuk dia bergerigi sikit. And Akil rasa memang sedap ni weh. Sebab Akil memang suka makan pedas. So kita nak tengok tahap kepedasan dia macam mana, okay? Okay. So korang dah ready nak tengok tak dalam dia? 1, 2, 3. Tada! Wow, cantik weh. Dia punya bentuk bergerigi eh. Bentuk oval shape. And then texture dia memang sangat crispy lah weh. Tengok kan, tengok je dah tahu memang crispy. And ada nampak juga ada seasoning dia. Nampak tak seasoning dia sikit-sikit? Dia warna orange dengan brown sikit. Ada dia punya flavor lah, flavor spicy mala hot pot. So kita cuba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Memang sangat crispy. Sedap sangat weh. Rasa dia unik. Macam dia macam hot and spicy punya flavor. Cuma dia tak berapa pedas sangat. Dia pedas-pedas. Dia ada pedas, lepas tu tak pedas sangat. Kejap pedas, kejap tak pedas. Macam mana nak cerita? Kita cuba rasa lagi satu. Lagi satu eh. Sebab makan satu tak cukup. Dia punya spices, rempah-rempah dia memang kuat weh bau dia. Not too spicy lah bagi Akin. Korang boleh cuba, yang tak berapa suka pedas pun boleh cuba. Sebab walaupun nama dia spicy mala hot pot, tak terlampau pedas. Just nice. Dia punya rasa rempah tu kuat. Pedas dia unik lah. Yalah, banyak pula kita cuba yang ni. Kita cuba yang ini pula. Tada! Alright, nampak tak dalam dia? Wow. Oh, yang ini dia lain sikit weh. Potato crisps ni, tengok ni, bentuk dia smooth je. Tada! Dia tak bergerigi macam yang ini. Yang ini chips. Bentuk dia lebih bergerigi, lebih flavorful. Sebab dia punya seasoning dia, nampak banyak melekat dekat situ. Macam yang ini, dia macam rata je. Tapi still ada, nampak tak, merah-merah, orange-orange tu. Dia punya flavor. Dia punya kentang lebih padat lah. Rasa lebih banyak. Yang ini lebih nipis. Nampak? Nipis je, halus. Dan bila kita gigit, dia rasa macam ada angin. Sedap weh. Korang patut cuba, okey? Rasa dia memang lain daripada yang lain. Korang patut cuba rasa. And kalau dah cuba rasa, jangan lupa tag Akil, okey? Akil nak tahu macam mana korang rasa spicy mala hot pot ni. Jadi korang boleh beli online semua jenis perisa, termasuklah spicy mala hot pot flavor ni. Beli online je dekat official e-commerce store Jangka. Click available lah dekat supermarket dengan convenience store macam Giant, TA Value, Mr. Dollar dan banyak lagi. So korang pergi dapatkan sekarang. Jadi untuk challenge ni, Aki tak nak bagi tahu langsung ambil kentang tu perisa-perisa yang kita ada semua ni, supaya challenge ni jadi lagi mencabar. Akil akan suruh dia pakai penutup mata sekejap lagi. Dia ada macam ni. So kita pakai hitam lagi lawa kan. Oh, dia tak nampak nanti. Oh, lupa bagi tahu, sebenarnya potato crisps ni ada 10 flavor. Yang tak ada flavor dekat sini ialah perisa tomato. Tapi jangan risau, sebab perisa tomato ada yang chips punya. So nanti api kentang akan teka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perisa. Yang last kali spicy mala hot pot. Yang ni mesti dia takkan boleh teka. Okay? InsyaAllah, sebab ini perisa yang terbaru. So, jom kita pergi dekat Afiq Kentang. Let's go! Jom kita sergah Afiq Kentang, ya. Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. Kau buat apa? Kau main apa ni? Kau main brohala. Kau main gaduh-gaduh kau. Sebenarnya kita hari ni nak buat video. Kau teka? Teka apa? Bukan gaming. Kita nak buat challenge. Challenge untuk kau. Nak tak? Prank juga kau kat channel ni? Tak ada. Ni bukan prank-prank. Kita ada buat challenge. Kalau menang dapat taruh popok popok. Kau nak tak cuba bau? Bau duit bau. Korang cuba bau. Kau kena teka perisa kentang. Keripik kentang. Kau ada potato chips dengan crisps lah. So daripada Jeka. So dia ada 10 flavor. Kalau satu kau dapat teka, aku akan bagi kau RM100. Boleh beli apa? Kau nak beli apa? Tanduk baru. Tanduk. Dia fikir nak beli rompak je. Dalam game je. Dia semua pasal game je. Dia nak beli habis duitnya. So jom, aku dah set up dah dekat rumah Abang Syah. Let's go. Kita main teka-teka perisa kerepek kentang. Let's go. Okay, sekarang ni dah sampai dah dekat rumah Abang Syah. Tapi kita nak bagi kau masuk. Kau tak boleh masuk lagi. Sebab kau kena pakai, tada! Kau kena pakai penutup mata. Aki tak nak bagi tahu langsung apa nama perisa-perisa kerepek kentang tu. Kena pakai lah. Yes, kena pakai. So, cantik-cantik sikit. Alright. Okay, so jom aku pimpin kau. Kita jalan. Let's go. Buka slipper. Okay, stop kejap.
Sekejap. Berhenti sekejap. Aku dah tutup pintu. Kakak ada orang lain pula masuk kan? Okay. So, selamat pengantin. Okay, jalan. Ni, kau duduk. Oh. Okey, duduk. Alright. Okey. Ini bukan prank eh. Jangan risau. Kita bukan buat video prank. Okey. So, selesa tak sekarang? Selesa. Jadi di depan mata kau yang kau tak nampak ada Jacob potato chips dan potato crisps. Ha, dia ada dua jenis lah. So, yang crisps ni ada 10 flavor. So, kau kena teka setiap satu. Okey, boleh. So, yang pertama, kita terus start game ni. Dapat jawab satu dapat RM100. Total ada RM1000. Ada 10 lah. Yes, kalau kau tak dapat teka, Abang Syah yang dapat nanti. Yang cameraman yang tengah merakam yang akan dapat. So, kita kena bagi dia rasa yang pertama dulu. Ini kita dah susun-susun dia agak random. So, yang pertama. Ta-da! Boleh nampak tak? Wow. Eh, kau memang tak nampak. Abang Syah je. Pusing. Pusing? Nak pusing? Tapi ini sikit. Ini ialah perisa. Tak boleh. So, ini korang dah nampak kan perisanya? So, kita buka nak bagi Afiq kentang rasa keripik kentang. Dia kena... Kau makan kentang? Kentang. Kau makan kaum kau. Okay. Kita bagi dia rasa... Ini, wow. Sedapnya. Okey, ngangang mulut. Aku suapkan dia. Satu, dua, gigit. Makan. Rasanya gimana? Agak-agak rasa apa? Aku pun nak rasa lah sikit. Macam BBQ. Macam? BBQ. Ini dia kata BBQ. Okey, ada 30 macam yang original ni. Macam original punya. Kau tak akan ada rasa apa. Okey, aku bagi kau rasa lagi. Jangan risau. Takkanlah kau tak dapat teka. Tercekik kau orang. Tak ada rasa apa. Okey, kau cuba jilat-jilat dulu ke tengah-tengah dia ada perisai ni dapat kan? Original ke? Bukan. Okey, dah teka original salah. Barbecue salah. Okey dah. Yang ketiga lah. Ada garam. Pastilah ada rasa garam, ada perisa dia. Semua ada perisa. Sweet and sour. Yeah! Salah. Jawapannya ialah vegetable. Perisa sayur. Alah. Tak dapat teka. So RM100. Burn bagi cameraman. Nah, cameraman ambil. Okey, cameraman yang dapat ya. Okey, yang kedua pula. Ada 9 lagi. 900 lagi kita dapat. Ini perisa seterusnya. Boleh nampak eh? Boleh nampak eh? Fokus eh? Alright. So, korang dah tengok. Ini perisa. Alright. Ui. Tak sabarnya kerepek kentang untuk Afiq kentang. Hanah, pegang. Okey, makan. Rasa? Kamu rasa apa? Macam cheese. Macam cheese pula. Ya Allah, kelakar betul lah game ni. Pelik. Okey, aku rasa sikit lah. Teka, bagi tiga. Betul. Ya, yeah, betul. Ini betul-betul. Nah, ambil RM100. Duit pun. Woi. Ulah. Okey. Dah dapat RM100 dia letak atas kepala eh. Ya. Yeah. Cameraman make sure nampak perisa yang ni semua. Okey, perisa seterusnya. Boleh fokus sini? Ini. Ha, ini perisa seterusnya. Dapat. Ya, ini harap-harap kau dapat teka lah sebab ini senang je. Sabar je, aku baru nak buka. Haiya! Wow! Ini macam sedap ni. Sedap ni. Nah. Okey, makan. Kau bau-bau ke? Boleh bau-bau dulu, lepas tu makan. Ha. Rasanya gimana? Nak rasa juga lah. Cheese ke? Wow, betul! Wow! Betul lah. Dia punya
cheese memang cheese tak kedekut. Cheese tak kedekut. Memang berasa dah cheese dia. Sekali terus dapat teka. Okey, ambil lagi RM100. Ambil. Okey, next. Seterusnya yang ini. Taruh popom popom. Yang ini macam susah sedikit. Sedikit lah. Tapi rasanya kau boleh teka kot. Harap-harap kau tak boleh teka. Kita akan tengok siapa yang akan menang ya. Rasanya dia pandai teka ke tidak? Macam masam. Masam-masam. Okey. Sour cream ah. Sour cream and green onion. Yeah, betul. Sour cream and onion. Woi. Kau tak pernah tahu pun ada presi. Aku selalu makan kobok. Kalau kau nak tahu apa kentang, dia memang suka makan krepek kentang. Lagi-lagi ini, kalau bagi satu time dia main sekejap game, habis. Sekejap dia habis. Kalau aku beli pun, dia je habiskan. Okay. Alright, dah nampak dah. Inilah perisanya. Okay. Harap-harap kau tak dapat teka. Kau dah dapat duit ke tadi? Dapat teka baru, sour and cream? Baru dua. Oh, baru 200. Lupa bagi duit. Oh. Nak ambil? Mana? Ni. Mana? Ni. Mana? Okey. Dah RM300. Wih, dia dapat teka 3. Satu boleh je mula-mula. Boleh ke 99 sekali dapat. Ya, kalau kau boleh 99 memang kau pro lah. Okey. Cuba makan. Bau dulu. Wih, bau dia lain. Bau dia lain? Memang dia lain. Perisa lain. Nah, barbecue. Nah, betul. Betul lah, Pak. Gila lah. Pandai lah. Pandai betul. Pandai-pandai. Itu memang cepat weh dia dapat teka. Harap-harap ini dia tak dapat teka. Haa, ini. Tadaa. Yang ni pun Aki suka ni. Aki rasa pun dia suka benda ni. Ada harapan ni. Ada harapan. Ada harapan. So, kita bagi dia. Dia macam dia teka sekali je terus dapat kena. Okay, nak? Kita tak, tak nak bagi dia bau sebenarnya. Janganlah dapat teka, janganlah dapat teka. Ini perisa? Siwit. Astagfirullahaladzim. Betul! Memang berasa siwit dia, weh. Sekali teka je. Betul. Dapat tahu. Betul. Nah, ambillah kau siwit. Dua keping siwit. Wah, cibit hijau. Cibit hijau. Setakat ni dia dapat teka 55. Abang Syah tak dapat dah. Eh, tadi siapa sekali? 100 je. Habis kita dah dapat RM500. Okay, next. Yang ini susah. Yang ni memang susah. Sumpah susah. Harap-harap dia tak dapat teka. Boleh fokus tak? Nampak tak? Inilah perisanya. Nampak? Alright. So, ini kita nak bagi dia rasa perisa yang luar biasa. Luar biasa. Jap-jap. Dia kena bau. Kalau luar biasa, kena bau dulu. Tak boleh tengok masuk. Ini dia perisa. Perisa apa? Okey, okey. Nah, nak pegang. Bau, bau. Memang susah. Memang susah. Aku dapat teka mula-mula, aku bagi 200 terus. Ha, macam mana? Cheese ke? Cheese? Okey, salah. Yang pertama salah. Dia manis. Rasa lagi. Dia ada mana masam. Lagi. Harap. Dia pernah rasa. Kalau dapat nampak dia punya dia flavor. Dia ada kena mengena dengan madu tak? Betul. Madu tu dah betul. Lagi satu. Madu cheese. Salah. Madu lebah. Bukan madu lebah. Honey butter. Oh, tapi ada juga madu. Dapat honey. Selalu. Dapatlah 50. Dapat 50 lah. Dapat teka satu. Nah, 50. Abang Syah ambil 50. Sebab memang susah. Kalau Haki pun memang susah. Tapi rasa dia sumpah sedap, weh. Sumpah sedap. Okay, next. Yang ke 8 pula. Okay, ni perisa ni. Tada! Pom. Nah, pegang. Okey. Bau macam biasa. Lepas tu ngap. Rasa?
BBQ? Salah! Dia tak akan ada ulang kan? Spicy. Apa? Spicy hot. Hot. Betul lah. Hot and spicy. Sebab tu dia ada rasa pedas. Okay lah, dapat teka. Dia cakap spicy hot. Terbalik. Terbalik. Hot and spicy. Dulu. Boleh lah menang. Boleh. Dapat RM100. Okay. Yang lagi satu. Perisa ini. Ini. Nampak? Ini kan? Nampak kan perisanya? Okay. Nampak? Ini kita bagi kau texture dia lain sikit. Yang tadi crisps. Yang ini jacket chips. Okay. Nah pegang. Oh, dari sini dah bau. Lagi kuatlah baunya. Dia punya bentuk pun. Patut macam kembang sikit. Kembang-kembang. Dia lebih besar, lebih nipis lagi. Cuba rasa. Masam. Okey. Makanlah. Sabar. Dia menghayati. Menghayati. Dia lebih besar, lebih nipis, lebih rangup. Fish and chip ke? Fish and chip? Mana ada perisa fish and chip? Terlalu banyak kan flavor dia makan. Jadi campur-campur dah. Tomato? Betul. Tomato masam. Ya. Yeah. Rasa masam-masam lagi. Rasa tomato. Boleh? Dia memang suka makan. Ya Allah, semuanya dia dapat. 300 je lagi. Nah, Hamid. Ya Allah, dia dapat jawab 8. Kenit 8. 8? Bukan 8. 7.5 lah. Sebab honey butter tadi. Honey butter. Jadi, yang vegetable tak dapat teka. Honey butter separuh. So, 100.5 dia dah rugi. Abang Syah untuk 100.5. Okay, ini last kali. Last kali. Yeah. Aku harap kau tak dapat jawab. Ini perisanya. Tengok Abang Syah, tengok dulu. Cameraman, okay. Nampak perisanya dari atas ke bawah. Ini potato crisps. Okay. Macam tadi juga. Yang crisps, lain lah. Yang chips tadi macam potato chips tu kan. Okay, ini potato crisps. Yang macam mula-mula tadi. Okay. Nah, okay, bau dulu. Mesti susah. Bau dia lain macam. Bau dia lain macam. Dia bau-bau apa tu? Oh, pedas. Dari pedas-pedas sikit. Sambal ke? Bukan sambal. Ting! Perisa sambal, salah. Dia rasa lidah kita kan tiba-tiba rasa macam. Dia ada rasa apa? Pijau. Menyengat. Pijar. Macam apa? Menyengat sikit. Sikit je. Tak pedas sangat. Tapi rasa pedas tu ada. Okey, kita bagi dia rasa yang lagi satu. Cili hijau. Bukan cili hijau. bukan salah. Jadi Akil bagi dia teka lebih sikit lah. Teka dulu. Sekejap. Jadi nak bagi yang potato chips ni. Okay, sama juga. Cuba bau. Bau apa? Dia bau apa? Bau cili. Bau cili. Lagi? Cili berempah-rempah. Cili berempah-rempah. Betul. Dia ada rempah-rempah dia. Alhamdulillah aku pula bersih sebab bau-bau ni. Okey. Dah. Lagi give up ke? Give up. Okay, cuba kau buka. Ini perisa. Salah apa-apa. Perisa. Spicy mala hot pot. Patut dah badan. Kan ini. Maksud... cili, nampak macam cili kan? Lepas tu ada rempah-rempah. Nampak? Korang pun nampak? Ini cili kering. Wow. Patut pedas. Dia tak pedas sangat ke bagi kau? Boleh lah tahan. Okay, hot and spicy ke yang ni lagi pedas? Ini lagi pedas. Ini lebih pedas kan? Cuma pedas dia tak? Bagi Akil, tak berasa sangat lah pedasnya. Afi Kentang dia rasa pedas sangat. Saya pelik tak betul. Pedas sangat. Kau tak makan pedas ya? Afi Kentang tak suka makan pedas. Korang suka makan pedas tak? Cuma komen dekat bawah. Okey, jadi ini ialah keluaran terbaru Jacka. Nampak? Tak boleh teka. Ya. Spicy mala hot pot flavor. Ada potato chips and potato crisps. Kau suka yang mana? Crisps ke chips? Chips sebab? Rasa lagi sedap. Rasa lebih flavorful. Yang ini, dia lebih padat tau dia punya apa? Kentang. Kalau kau tengok yang ni? Ini kentang dia lebih banyak. Beralun-alun. Ya, beralun. Lepas tu, korang pun boleh nampak. Nampak tak? Boleh fokus tak? Boleh? Nampak dia ada brownish and orange dia punya flavor tu. Dia punya flavor semua ada dekat atas ni sebab tu lah api kentang lagi suka. Dia lebih berasa lah.
Sedap. Tu tak dapatlah lagi 100. Ya, yeah, kau kalah. Tak dapat teka. Spicy Mala Hot Pot. Jadi, pemenangnya Abang Syah. Ya. Abang Syah dapat RM100. So, total kau dapat berapa ringgit ni? Mari kita kira. Kira. Wih, kaya grafik kentang ni. 700. 750 ringgit. Kepuk. Kayalah macam-macam lah game kau boleh beli lepas ni. Ya, betul. Ya, ramai-ramai korang boleh pergi dapatkan Jacker Chips and Crisps ni dekat online store, dekat supermarket ataupun convenience store yang berdekatan anda semua. Memang sedap sangat semua. Korang patut cuba rasa, especially spicy Mala Hot Pot. Akidah dah rasa, korang bila lagi nak rasa, korang pergi dapatkan, okey? Rasa mana yang paling susah nak teka? Ini yang paling senang sekali nak teka? Cheese lah. Cheese lah yang paling senang sebab cheese dia sedut dia bau. Bau cheese. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ini. Yeah, dah habis dah video kita. Afiq Kentang dah kaya, Abang Syah pun boleh tahan kaya. So korang pergi dapatkan Jacker Chips and Crisps, okey? Especially spicy Mala Hot Pot. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Sini. Woo. Bawa balik. Sedapnya.